para ulama membagi bapak ibu sekalian hadirin wal hadirat yang namanya perbedaan pendapat disebut al-ikhtilaf itu ada dua jenis kata para ulama ya. yang pertama kata para ulama adalah al-ikhtilaf fil usul perbedaan pendapat dalam masalah yang dasar agama kalau seperti itu maka itu mamnu haram dilarang ya. Jadi, enggak semua beda pendapat itu. Apa namanya dibenarkan? Ya. Kalau sudah urusannya usul dasar agama, maka itu dilarang. Contohnya, apa? Contohnya ada kelompok atau orang yang mengaku ada nabi ke-26, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kalau sudah seperti ini, ini ikhtilafil usul, ya. Perbedaan dalam dasar agama. Ya. Ini dilarang. Enggak boleh namanya nabi selesai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam enggak boleh nambah lagi. Ya. Kalau ada yang menyatakan ada satu nabi sekarang di Indonesia namanya fulanah gitu ya. Enggak usah saya sebut namanya. Wah, ini sudah keluar ini dari ajaran usul di dalam Islam. Ya. Nah, ini yang enggak boleh. di dalam Islam kita nggak bisa dengan hal seperti ini wah oh, nggak apa-apa biarin aja ya ini adalah masalah usul ya atau yang lain contoh perbedaan pendapat dalam usul itu rukun is uh, rukun apa namanya iman itu bukan enam tapi ada yang ketujuh beriman kepada dua belas imam Nah, kalau kayak gini jangan. <tid> iman rukun iman itu sudah tetap dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kita mencaci maki. Doakan supaya dapat hidayah. Dakwahi dengan cara yang Allah ahsan, dengan cara yang paling baik. Orang-orang saudara-saudara kita semua itu ajak kepada jalan yang yang benar. Jadi kalau nambah rukun iman enggak boleh dalam Islam Ya. Atau contoh yang lain Menyatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi Ada nggak yang begitu? Ada ya Kalau sudah kayak gitu nggak bisa ini ya Udah nggak nganggap Al-Quran Hudan lil muttaqin kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya itu adalah hidayah untuk orang yang ber, bertakwah kepada Allah. Kalau kita nggak ambil hidayah itu jadi apa kita? tersesat kita. Jadi kita tahu mana beda pendapat yang boleh, mana yang nggak boleh. Atau yang lain, yang menyatakan bahwa syahadah kita ini sekarang tidak berlaku. Ada nggak yang begitu? Saya dulu, ketika masih ngajar agama, jadi dosen, ada mahasiswa saya yang bilang kepada saya, "Habib, habib ini syahadahnya saksinya siapa?" <laughs> Masya Allah, kenapa saya bilang begitu? Kan syahadah itu bersaksi, karena bersaksi harus ada saksinya. Saksinya siapa? Kamu belajar bahasa Arab di mana? Saya bilang. Syahadah itu bisa berarti asyhadah berarti al iqrar ya membuat pernyataan atau bersaksi tapi bisa berarti al ahdu janji ya al yamin sumpah ya. semua itu arti dari syahadah tapi enggak Habib harus ada saksinya akhirnya berdiskusi dengan mahasiswa ini Bapak Ibu sekalian karena ini di dalam keseharian kita kita menemukan ya Mungkin ada teman kita, tetangga kita. Setelah itu dia tidak mampu meyakinkan saya, dia undang gurunya. Habib diskusi sama guru saya, boleh. Saya bilang. Gurunya nggak bisa meyakinkan, dia undang lagi kakek gurunya. Masya Allah, kayak pendekar aja. Ada kakek guru. Akhirnya terus dia saya bilang gini aja lah. Ustaz, saya bilang. Daripada kita panjang diskusi berdebat jadinya ini, saya tidak diajari debat, saya diajari kalaupun jadi dengan cara yang halus, yang lembut, bukan dengan marah-marah saya bilang. gini aja, saya minta sebilang kepada Ustaz al Mukarrom saya bilang, ya. tolong Ustaz carikan satu saja hadis Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kalau kita diucapkan Rasulullah kita ucapkan Salawat Satu saja sebilang hadis Yang menyatakan Sahabat Nabi yang dari kecil Itu sudah muslim Itu disuruh syahadah Ulang sama Rasulullah Kalau ketemu hadisnya saya bilang, Kalau ketemu gimana Katanya Habib Kalau ketemu saya ikut kelompok anda ini <laughs> Wah benar Bib ayo katanya dia panggil, dia suruh bi saya bikin pernyataan. <laughs> di atas materai. Masya Allah, ini saya bilang serius banget ini orang. Ya. Jadi di atas materai bahwa kalau tadi menemukan hadis, ingat sebelah hadis yang sahih menyatakan sahabat yang dari kecil sudah Islam disuruh syahadat ulang dengan saksi sama Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Saya tanda tangan, Nah setelah itu berapa lama kami diberi waktu silakan berapa lama sebilang maunya sebulan katanya wah sebulan kitab hadis itu tebel-tebel banyak sebulan saya kasih waktu tiga bulan ya cari setelah tiga bulan bapak ibu sekalian nggak balik orang itu empat bulan lima bulan sampai lupa saya kira-kira mungkin bulan ketujuh atau ke delapan datang lagi dia terus dia bilang Habib ikut kelompok kami, kami butuh orang seperti Habib. Gitu. Ketemu nggak saya bilang itu hadis yang nggak ada Habib. Gitu. Ittaqullah saya bilang. Takutlah kamu kepada Allah. Kamu udah ngajak banyak orang memfonis banyak orang syahadatnya tidak sah hanya karena nggak ada saksi. Padahal kamu nggak punya dalil. Cuman akal-akalan aja itu saya bilang. Nah, jadi hadirin wal hadirat, kalau seperti ini ini bahaya ini ya. Ada lagi yang menyatakan ini usul ya, dasar-dasar enggak -dasar, boleh kita beda pendapat dalam masalah ini. Yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara tentang perempuan itu tidak adil. Ada nggak Bu, yang begitu, ya? Ada, ya saya pernah menemukan nanti insya Allah katanya yang jadi imam Jumat kita akan usahakan perempuan boleh jadi imam Jumat. Perempuan boleh jadi muadzin. Perempuan mau mentalak suaminya. Ya Tenggelam ini nanti negara ini ya. Tapi yang begitu ada di sekitar kita. Nah ini usul, ndak boleh yang begini. Ya. Jangan nanti karena bergeraknya itu bukan langsung ceramah begini itu kan satu persatu didekati gitu kan akhirnya kita terbawa nah, ini jangan ya hadirin wal tolong kita jaga anak cucu kita keluarga kita tetangga kita sahabat kita dari pemahaman-pemahaman yang masuk satu persatu tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti tadi ya ini Hadirin wal hadirat adalah Al-Ikhtilafil Usul, kata para ulama, perbedaan dari sisi dasar agama. <Sess> <Sess> <Sess>